Welcome back to Tekonesia. Sebelum lanjut, terima kasih atas supportnya untuk 1000 subscriber pertama. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Untuk itu, terus support dan dukung channel ini, subscribe, like, dan share, supaya kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kami. Oke, mari kita lanjut. Di video kali ini, saya akan membagikan cara membuat bootable disk Mac OS Catalina dan clean install. Kenapa harus clean install? Ya, apabila kita membeli MacBook second atau mengupgrade OS lama kita ke OS yang baru, saya sarankan melakukan ini supaya sistem Mac kita kembali segar dan tidak ada isu atau crash dari sistem OS sebelumnya. Mac OS Catalina memiliki banyak sekali pembaruan dibanding OS pendahulunya. Diklaim lebih ringan dan ada pilihan dark mode. Sebelum menginstal, pastikan dulu spek sistem Mac kalian support untuk OS Catalina. Oke, mari kita mulai. Perhatikan dengan detail setiap langkah-langkahnya. Langkah pertama, download Mac OS Catalina. Buka logo Apple, klik update, dan download. Tunggu hingga proses selesai. Karena saya sudah menurut, cek di folder aplikasi. Di situ ada install Mac OS Catalina. Baik, sekarang kita akan memulai untuk membuat bootable disk. Siapkan flash drive minimal 8GB ya. Kalau belum punya, beli dululah atau pinjam. Langkah kedua, masuk ke Disk Utility. Plug in flash drive kamu, kemudian cek apakah sudah masuk dan sesuai dengan kapasitasnya dan pastikan formatnya Mac OS Extend Journal. Kemudian klik iris. Selanjutnya kita akan membuat bootable disk. Close semua vendor dan aplikasi. Masuk ke menu aplikasi. Cari installer Mac OS Catalina. Klik kanan dan show menu package. Kemudian klik konten dan masuk ke resource folder. Kemudian cari create install media. Selanjutnya, buka terminal. Ketik sudo, spasi, kembali ke Finder, drag and drop create install media ke terminal. Dan ketik dash dash volume, spasi. Kembali ke Finder, cari go to folder. Ketik slash volume, kemudian run. Di sini semua disk akan muncul. Pilih flash drive kamu yang akan kamu gunakan untuk membuat bootable disk. Kemudian, drag and drop ke terminal. Tekan enter. Masukkan password administrator kalian. Ini bukan password untuk App Store atau iCloud, tapi password pertama kali kalian login di Mac. Jika sudah, ketik ya. Kemudian enter. Tunggu sampai proses iris selesai. Dan kemudian otomatis akan mengcopy file OS kalian. Lama waktu tergantung dari disk write kalian. Yang punya disk write cepat, biasanya akan memakan waktu 20-30 menit. Santai dulu, siapkan kopi dan sambil nonton YouTube. Oh ya, pastikan baterai kalian penuh ya, atau dalam keadaan power plug. Oke, proses bootable disk sudah selesai. Jika memakan waktu lebih dari 30 menit dan stuck, ulangi proses seperti tadi. Sekarang kita punya bootable disk OS Catalina dan siap untuk clean install. Selanjutnya matikan Mac. Masukkan flash drive. Tekan tombol Command R. Tahan hingga menu login muncul. Command R hanya berfungsi untuk laptop baru. Untuk laptop seri-seri lama, kalian menggunakan option. Setelah muncul menu login, masukkan password kalian. Masuk ke Utilities, pilih Startup Security Utility. Pilih Allow Boot Media. Ini berfungsi untuk membaca Mac kita untuk bootable dari flash drive. Karena Mac yang baru sudah menggunakan chipset T2, jadi memiliki security yang sangat berlapis-lapis. Ini difungsikan untuk mengaktifkan
ketika kalian akan menginstal dari USB flash drive. Close, kemudian restart. Kemudian, kita perlu melakukan enable bootable from USB drive. Hidupkan kembali dan segera tekan tombol option. Di sini kalian akan melihat dua opsi bootable. Pilih yang dari flash drive, install macOS Catalina. Tekan enter, tunggu sampai loading. Oke, step selanjutnya. Sudah masuk ke menu install, kemudian yang perlu dilakukan adalah format main drive MacBook kita. Pilih disk utility, dan akan muncul semua disk yang terkonek di Mac. Saya sarankan jangan memasukkan drive lain selain disk internal dan USB flash drive. Pilih macOS AD, klik erase, dan pilih macOS Extend Journal. Karena drive saya adalah SSD, maka saya pilih APFS System. APFS System adalah default format untuk macOS kalian dengan OS 10.13 ke atas. Setelah format selesai, kembali ke menu awal dan klik install macOS Catalina atau reinstall macOS Catalina. Ikuti langkahnya dan pilih drive mana yang akan diinstal. Tunggu sampai prosesnya selesai. Proses ini memakan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Tunggu sambil ngopi karena kalian akan merasakan OS yang baru. Selanjutnya tinggal kalian mengikuti langkah-langkahnya. Oke, selamat, OS kalian sudah menjadi macOS Catalina. Jadi begitulah cara clean install macOS Catalina. Semoga video ini dapat membantu kalian. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggalkan pertanyaan jika ada yang perlu ditanyakan. Kami akan dengan senang hati membantu. This is Tekonesia, stay brainy, because science is free.